Halo Sobat Bemo, balik lagi bersama gue Agung Nugraha di channelnya Belanja Mobil. Seperti teman-teman semua lihat, ini Alphard ada 3 biji. Nah, penasaran mau ngapain gue di sini? Makanya tonton terus video ini. Dan apabila teman-teman Sobat Bemo suka sama video ini dan video-video review semua sebelumnya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Belanja Mobil supaya kita sama-sama berkembang. Oke? Untuk kelanjutan videonya, makanya tontonin terus. Oke, Sobat Bemo. Gua di sini bakalan ngasih tahu ke kalian semua kalau kita punya stok Alphard yang spesial banget. Tiga-tiganya ini dia tipe Alphard G ATPM tahun 2020. Yang spesialnya, kondisinya bagus, gua jamin. Nggak jauh beda kayak mobil yang baru turun dari showroom. Jadi benar-benar masih pada bagus, minim-minim lecet segala macam sih gua jamin nggak ada. Jadi benar-benar kayak baru. Dan yang mastiin lagi buat teman-teman bahwa ini kondisinya masih bagus, kilometernya baru pada 2000 dan 7000. Jadi ya tahu sendirilah, pasti bagus banget kondisinya. Penasaran? Kita bakal lihat dalamnya sebagus apa kondisi dari mobil ini. Yuk, ikutin gua ke dalam. Oke, Sobat Bemo. Gua ada di dalam Alphard 2020. Seperti yang gue bilang, kondisinya bisa dilihat sendiri. Semuanya masih pada bagus. Karena kilometernya ini masih 2000 km. Jadi, ya paling kalau misalnya yang pembeli sebelum yang punya sebelumnya itu beli, mungkin cuma dipakai buat arisan, ya kan? Terus misalnya jalan-jalan keliling komplek, habis itu udah ditaruh gitu. Makanya kilometernya rendah banget. Dan ini tuh kilometernya asli, no puter-puter. Jadi teman-teman semua bisa cek sendiri. Dan harganya ini, kalau misalnya barunya itu kan Alphard 2020 yang GATPM itu kan di kisaran harga 1M 179 juta kurang lebih segitu. Nah, buat di Belanja Mobil itu Alphard yang G ATPM 2020 ini yang kilometer 2000 itu harganya 1M 95 juta kredit. Cashnya teman-teman bisa tanya langsung ke marketing kita. Nanti kontaknya gua taruh di link deskripsi. Buat yang Alphard kilometernya 7000 itu harganya cuma beda 15 juta lebih murah, yaitu 1M 80 juta. Jadi teman-teman kalau tertarik daripada ribet ya gak, beli mobil yang baru itu kan pertama harus nyiapin data-data, terus segala macem, terus kalau udah nyiapin data, mobil udah turun, kadang plat nomor belum turun, jadi belum bisa dibawa. Jadi alternatifnya, mending beli second, bisa langsung bawa pulang, langsung bisa bawa pulang kampung, bawa jalan-jalan, nggak perlu ribet. Jadi bayar, bawa pulang, langsung bisa dibawa kemana aja gitu. Dan harganya, kenapa nggak begitu jauh? Karena ya itu, kenapa beli second ini? Pertama kan kondisinya nggak jauh beda sama yang baru. Terus kemudahan beli second itu ya tadi nggak perlu ribet nyiapin data-data segala macam. Kita jamin prosesnya gampang, dibantu sama tim marketing kita gitu. Jadi buat Sobat Bemo nggak perlu capek-capek nyiapin segala macam. Jadi tinggal duduk manis aja, tinggal kontak-kontak aja, tinggal mesen mau yang mana. Jadi langsung kontak aja ke marketing kita. Kondisinya kurang lebih begini. Aduh, kapan lagi nih ya kan? Review begini enak, duduk-duduk. Biasanya di depan panas-panasan ya. Sekarang ngerasain gimana jadi. Ya orang kayak yang punya mobil 1 miliaran, mungkin rasanya kalau lebih begini. Gitu. Kondisinya semua, gue jamin semuanya masih grass, masih plastikan. Semua overall nggak ada problem macem-macem karena ya kilometer 2000. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau, yang minat sama mobilnya, langsung aja cek ke Instagram kita, itu ada di username-nya belanja.mobil atau di website kita di belanjamobil.net, atau bisa langsung kontak ke marketing kita, nanti kontaknya gue kasih di link deskripsi. Gitu. Jadi buat teman-teman
yang suka sama video ini, langsung aja di subscribe, di like, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman semua, supaya mereka semua pada tahu tentang stok mobil Alphard kita yang ada di Belanja Mobil yang kilometernya antik ini. Jadi langsung aja di share sebanyak-banyaknya, dan kalau misalnya teman-teman ada kritik, saran, langsung aja dicantumin di kolom komentar, supaya kita bisa ngembangin video ini, ngembangin channel ini lebih baik ke depannya gitu. Ya kurang lebih gitu review dari gua kali ini, nggak terlalu banyak memang, karena ya itu gua mau kasih lihat ke sobat Bemo semua tentang stok Alphard kita yang GTPM tahun 2020. Jadi see you in next video.